Yo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Fari di Gladden Game Show. Dalam video kali ini, gue akan memainkan sebuah game dengan judul Insomnia. Game ini bergenre horror dan paling enak main game horror itu di malam Jumat biar makin berasa serunya. Tanpa membuang-buang waktu, langsung aja kita mulai permainannya. Gue mau coba di continue deh. Wah, bisa dong. Oh, malam pertama. Sorry for waking you up, son. I know that at this time you have insomnia. I just wanted to remind you that in the drawer next to your bed, I left batteries for your flashlight. I know that you like to play with it. I will have to leave to work in a couple of nights. But you have nothing to fear. I mean, feel yourself. Next to your bed, in the closet, the doors. There is nothing. See you in the morning. Oke. Barusan itu kayak apa ya? Kayak prolognya lah. Dikasih tahu bahwa ayahnya itu akan pergi kerja dan tidak akan pulang pada malam hari selama beberapa hari ke depan. Dan objektifnya adalah kita harus survive, kita harus selamat sampai jam 6 pagi. Kita harus mengecek pintu masuk dan lemari, kloset, dan gunakan senter kita untuk menakuti makhluk-makhluk nggak jelas tersebut. Next. Hati-hati jika kita menggunakan senter terlalu sering atau terlalu lama, maka lampu senternya akan meleleh. Oh, oke, okay. Next. Oke, okay, langsung aja baterai gua penuh. Eh. Oh. Barusan gua lihat pintunya gerak loh. Oke. Okay. Jadi misinya itu kita hanya jaga-jaga doang ya. Jaga sampai jam 6 pagi kita berjaga-jaga, jangan sampai ketakutan gitu. Gue juga nggak tahu. Pokoknya kita harus survive aja. Oh, baterai cepat habis ya. Hup. Oke. Okay. Ayo cepat. Jam 6. Eh. Ya. Oke, jam 3. Bangun di tempat tidur bisa nggak sih? Tutup pintunya. Risih gua. Sampai sekarang gue masih belum tahu seremnya game ini ada di mana. Ups, tadi gue sesuatu di situ. Oke. Okay. Sesuatu yang mengintip. Oh itu dia, ada yang ngintip. Wait. Oh, hanya boneka doang. Gua kira apaan gitu. Sama sekali gak nyeremin ya, teman-teman. Sepertinya saya mulai kecewa. Hop, tutup. Ini suara apa ya? Ambil baterai dulu deh. Yuk, Mbak. Harus tadi jam 4:30 tuh ada azan ya, azan subuh ya. Karena biasanya gue kalau insomnia dan gue ketakutan karena mimpi buruk, yang gue tunggu itu azan subuh. Oke, okay, beres. Terlalu mudah dan nggak menyeramkan sama sekali. Ya, di boneka ini muncul tadi kan. Gak nyeremin banget lah game-nya. Kita coba deh episode selanjutnya, yaitu Night 2.
Langsung kita coba. Baterainya penuh. Kita cek dulu. Harus tadi biarin aja kali ya. Gue pengen tahu loh. Penasaran gue. Dan di sini kucing gue mulai berisik. Oh, kebuka dong. Jam 1. Ayo, 5 jam lagi. Eh, itu dia. Anjing, goblok. Oke. Ya enggak nakutin lah. Ngagetin doang ya game ini ya. Jump scare doang. Oke. Kita coba lagi aja ya. Baterainya penuh dan ciluk, Mbak. Ini apa yang ngirimnya daerah sini nih, gelap banget. Anjing, goblok. Tutup. Oke. Jadi kesimpulan sementara yang dapat gua ambil, handphone siapa yang bunyi? Ganggu banget. Oke. Kita nonton YouTube aja apa? Nonton video gua. Oke. Hit. Kali ini gua akan kalah lagi. Tutup. Gak sopan. Mau ngintipin gue tidur ya? Dia gak pernah bisa. Ini gue yakin. Hantunya tuh kakak gue. Kakak gue pervert soalnya. Padahal cewek. Oke. Okay. Hari kedua berhasil gue lalui. Bagaimana hari ketiga? Maksud gue malam ketiga. Langsung aja kita mulai. Ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Hai, hai, hai. Udahlah, tidur aja. Kenapa sih harus insomnia? Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Ternyata game ini lumayan sulit juga. Semakin kesini tuh berasa banget makin cepat pintunya kebuka dan semakin cepat juga si makhluk itu menghancurkan malam-malam kita. Oke, okay, kesimpulannya game ini sih kalau buat gua terlalu gampang ya. Sebenarnya kalau dari segi gameplay sangat mudah untuk dipahami. Cuma memang makin kesini, makin stage-nya makin tinggi, itu sih pintunya tuh kebukanya makin cepat. Dan begitu juga dengan si boneka kampret ini, makin cepat juga dia keluarnya. Anjing, goblok! Kesimpulannya game ini bisa dimainkan buat kalian yang mungkin nggak terlalu penakut. Karena game ini sebenarnya nggak serem sama sekali kok. Jadi game ini bisa dimainkan menurut gua ya untuk usia 17 tahun ke atas lah ya. Kalau buat anak-anak nggak gua saranin supaya nggak penakut juga antar udah gedenya. Itu aja dari gua, semoga videonya menghibur. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.